Sumpah. Udah, aku langsung nyanyi aja ya. Lagunya siapa? Sebuah lagu dari Armada. Dengan judul? Armada. Kenapa? Judulnya? Sebuah lagu dari Armada yang berjudul, Mau Dibawa Kemana? Ya terserah. Terserah, terserah kamu. Kamu nyanyi mau dibawa kemana, gak masalah. Kita kan ngiringi. Ini ngomong sama manusia, oh repot. Oh. Armada dengan judul, Mau Dibawa Kemana? Lah iya. Lah iya, terserah kamu Jo. Kita itu ngikut. Oh, okay. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, ku tahu masih sayangku. Hey, ui, ui, ui. Tak perlu lagi kau ui, ui tanpa ada mengui, ui mau di ui gimana? Mengui kau berani pulang bersama diri kau. Aku di sini terus menanti. Oh, Aisyah telah pergi. Alibaba pergi ke negara Pinocchio. Untuk suatu hari lelela. Kuwi sing aku pengen ketemu tak ceritake wingi. Kuwi iki ngate ngimpi-ngimpi aku. Jare kembian jaman pengen nonton kuwi, ngate tuku kaset-kaset kan, ngate nyelengi aku tuku kaset kuwi. Kaset opo? Kaset yo iki lho. Oh, kaset opo mbiyen jaman biyen? Kaset bajakan lho. Oh, bajakan. Bajakan sing asli. Ora, ora kuat jan ngomong. Aku pengen ketemu iki, Jo. Pengen biar ketemu. Kuwi omong karo. Iso. Tak tekake kene, Jo. Kuwi tenan ora iki? Aku wis mempelajari ilmu anyar iki. Aku pengen ilo sing berkilau milo kok. Ngerti dhewe ta? Iya. Tak jelek sih. Heeh, piye carane? Nganggo ilmu getak gembregel. Iki tenan apa ora? Tenan. Wis wong etu wae cakune. Endi? Iki lho. Endi wae ora ana kok. Urung ketok wae. Urung. Wah, lagi ngedrop kokean cuk. Kudu lha ben piro? Iki mung ben ora bapak. Heeh. Tak dudute siji sik. Ya, sudah siji. Iki kok apa lagi? Iki aku ning ngendi? Iki ning kediaman anu iki. Ah, apa jenenge sing lek iki ngarani iki? Rumah istana. Rumah istana wis mentek ngono kuwi. Iki lurus Pak Bejo. Heeh. Asli, Pak. Asli. Iki aku sih bingung aku. Aku iso teko kene mau dijeluk sapa? Oh, nah, namanya penguk lagi. Oh iya iya. Okay, nak pulau ucu. Oh iya iya. Iya, okay, nanti penguk. Nak pulau ucu. So, lagi penguk. Penguk. Iki ucu. Bisa nono nwe kontenmu. Oh guys, ini adalah personel dari X Team Lo. Yeah. Namanya Pak Benjo. Opening disik ngo. Opening. Wis pokoke kembali lagi di acara Otak Ate Mado. Mado ora dok telat iki lah. Oh iya iya iya. Bare ne yo. Bare ne. Yo. Kembali lagi di acara Otak Ate Mado. Wah mantep Pak. Pemain panggung, panggung. Panggung. Aku anggere lagi nek wong noto tratak pengen nyanyi. Ambil. Berarti anggere nek wong noto tratak iki ketok eneng klub klip lampu. Ngono iki pengene moro. Aku ya nyanyi. Dudar-dudar teko aku. Teko. Aku ajur-ajur. Ajur-ajur. Kayak jalangkung juga. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ini iku terus aku bingung ning ngene. Oh, santai. Kowe iso mbrek kira enggak kira-kira? Heeh. Ya ilmu ini mau kemukur alali. Aku mau kira roh lo. Gak bisa. Asli gitu. Real. Real. Aku sih terpana. Rasa berkata-kata. Iya. Dek bani ku, kalau anggar pengen delok Pak Benjo, Tim Lo itu datang nang TV. TV. Saya ini sudah ketemu langsung. Nah, ini suatu anugerah. Anugerah. Kabarnya berpun Pak Benjo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus,
mau tanya-tanya. Iya. Apakah teko entuk ning ojane nang ngono tok iki. Oh, nggih. Oh, nang ora tak jawab. Dadi pas tak tulis pertanyaan angel kabeh yo. Yo iso ra iso kudu dijawab, Pak. Oh, iya. Nah, koyo aku ngefan kan seneng banget nak sing artis Jawa iki koyo Anya Geraldi. Oh, nah kuwi sapa? Aku Yuki Kato. Wah, iki rasane koyo pengen ngambung-ngambung koyo. Lah sing Lena iki Pak Benjo. Pak Benjo. Ya sembah ampung padahal. Piye. Sejak kapan mulai berkomedi itu? Aku mulai berkomedi itu jenis kok kehidupan. Kehidupan itu lucu. Jadi kalau berkomedi sing tenanan tahun berapa ya, fokus untuk komedi tahun 97. Tahun 97. Sudah lama banget berarti nggih. Lumayan lah. Senior tenan iki. Senior. Ora, senior yo kuwe. Padha wae lah ngene wae. Terus mulainya itu pertama bikin komedi apa gitu. Aku mulainya ikut Suku Apakah. Apakah? Suku Apakah itu sebelum Timlo. Oh, sebelum Timlo ada ya, Suku Apakah. Ada Suku Apakah. Terus Suku Apakah diganti tadi Timlo. Timlo, tapi personelnya sama dulu. Banyak yang dikurangi ya. Terus jadi Timlo itu. Iya, jadi Timlo. Timlo amali wong limo. Lima orang, aku, Wawan, terus Dondot, Bobi, Aan, Cah, aduh, Cah Kebumen. Kebumen, iya. Terus? Terus, rodok rene, Pak Pangsit melebu meneh. Yeah. Pak Pangsit melebu meneh di tengah pertengahan tahun, Pak Pangsit melebu meneh. Yeah. Terus dadi tim lo, sing bener-bener wong nem. Sampai ke sana tuh. Tapi personel yang diganti pemain drama mengundurkan diri. Terus diganti Mas Api sing gendut kuwi. Nah, waktu kuwi sik apa ya merambahnya tim lu awal-awal masih Aan namanya. Terus pertengahan tahun dia geser terus diganti habis. Gue rotok-rotok rapal aku jeneng. Waduh. Tapi nak sing paling apal ya iki. Sing paling kondang. Kondang. Iki masa nek ciri khasnya. Ciri khasnya dewe. Ya. Aslinya wong ganteng-ganteng ya rane aku ora disitu ganteng lho, Cuk. Lah nggih. Lah ya. Heeh. Wis to ganteng. Lah iya lho, rane sing elek kan rane sing ganteng ya. Nah. Ya sing elek di sini. Iya lho. Lah sekedap. Kapres ae lah ono sik dilo. Mau bar mangan apa nih? Kapres. Oh, untu. Kancamu ngene lho. Kok kita kapres, kamu. Lah, iki sing tangguhi ora asli lho. Sing tangguhi ora asli. Iki Pak, iki sing palsu. Oh, sing palsu. Heeh. Lah sing asli? Sakmene lek. Aduh. Kayak gitu. Iki dia itu palsu, sing asli sembene. Sakmene. Serok sampah. Tenang, gue nanti nonton TV dulu gitu. Wah, tim lu agar untuk Pak Benjo itu, wah, dulu itu tak kira itu editan loh Pak, itunya itu. Oh, itu asli. Oh, udah kayak gini ya. Tapi banyak orang mengatakan kalau saya itu luwe gantengnya neng jopo timbangin jeru. Luwe ganteng asli nih. Ah, timbangin sini on TV. Oh, gamer sih. Asli nih, sing ngodong bawa gue tapi liane yo podo. Tapi bawa yo pernah berarti kayak bulanan. Iya, nanteng. Mau raining, raining. Ini yo. Terus itu kan tadi mulai berkomedinya. Terus untuk berhenti melakukan komedinya kapan kita? Bah, aku nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Aku pengennya lucu terus. Pengen lucu terus. Pengen lucu terus. Kenapa yo? Yo rasa ni sano. Lucu pengen awal lah. Wong lucu kan penak ya? Penak. Rata mikir. Mikir. Nah, itu. Aku kan tagi utang tak guyone. Heeh, Bang Plecit moro. Biasa wae. Sesuk jene dina lho wae. Ngono. Digawe guyu penak. Terus niki petenge niki oh iki anu, kena kutukan apa pripun? Iki bisa lapar. Orangnya asli lho. Asli. Mung tak ganjel ikat pinggang. Oh. Ikat pinggang.
Bundel. Buncit, kowe ngerti? Buncit mergo apa? Apa buncit? Kokan menelan derita dan rasa sakit. Anu. Apa iki? Ya nanu aku ora iso jawab. Sik tak kuasa sik tak kuasa. Ora kira anu apa. Ya bener nek anu ya jawab apa. Soalnya anu yang ombo banget. Weh, anu kae teko kene bar dianu malah anu. Wah, kae kan anu kan. Mulih-mulih terus anu. Lah ya, mulih-mulih genah awake anu. Lah, ono kae anu. Anu. Anumu kae wis ilang lho obat iki. Wah, kuwi tok kabar kok ngene anu jare ra apa-apa kok. Lah iya. Jare anu lagi bahaya iki. Lah iya, iki konten anu to iki. Anu. Terus sekarang kegiatannya apa ini? Setelah itu tim lo katanya sudah aku apa namanya? Aku wis metu saka tim lo tahun 2008 tapi aku eksis di Jakarta sampai 2012 2012 aku mulai wis total mulai wis mulai eksis ning Jakarta cuk nggih ben tahu eksis Jakarta artis TV bro TV bro adake sopo terserah ngerti Pak penonton nang kene ngerti kabeh ngerti kabeh nostalgia yo yo mulih bro mulih saka Jakarta ke Solo kegiatane di Solo Solo ya waktu 2012 sih rono rene nah isik kadang isik diteluk rono rene terus sampai saat ini yo isik seperti itu pola kerja nih ya cocok sini Jakarta tapi kan off air semua nanti off air kabe ya pandemi ini ya lumayan lah lumayan menderita kita kira lumayan piye ayo dasar melu itu lagi guys melu no malah lo denger-denger anu MC-MC juga yang MC ki dari 88 aku wis mulai. Wah, 88 udah mulai MC. Oh, berarti 88 nya aku wis baru MC Kroncong. MC Kroncong, terus MC apa lagi itu? Kroncong, yang Sari, Orjen Tunggal, wis komplek. Komplek, komplek jerit. Komplek jerit. Ulang tahun, layu-layu buat. Aku ragu. Buat aku. Hahaha. Terus bapak layu-layu bareng melu MC kan kondang, terang. Kondang. Pranoto Adicara pernah lihat videonya di Pak Tony belok kiri itu kan tahu kan Pak Tony belok kiri ngerti ya ngeros ngerti sing tenasan Jagat Raya wes ramung ya ramung terang wis pokoke miliarder tonggo ku ra roh lho nganti ngerti ya tong wih ora roh kuwi nganti ngerti ngerti sing critane iki kok pernah lihat ada Pak Tony sama Pak Benjo sudah bikin video sama Pak Tony juga. Ya awalnya Tony ini dolan ning omah. Dhe ngopo dhe? Lah ngopo? Ayo gaya apa? Ya wis sak-sake gaya apa? Heeh. Yang penting aku iso ngoten. Aku ngono kan. Ini dhe oh iso oke. Iso oke. Iso oke. Oke, Bapak. Serang kabeh. Jalan. Jalan. Aku delok videonya lucu-lucu soalnya. Wah, po. Seringnya diupload di YouTube mana itu? Ya sementara ini aku karo Tony. Berarti di channel Tony Milogiri. Oke, yang penasaran sama videonya Pak Tony Milogiri X Pak Benjo. Langsung saja lari. Lari mau nak piye yo penak. Penak iki menuju. Menuju. Nah, mencari. Kurang apik. Salah. Apa? Menggendal di situ. Menggendal di situ. Menggendal, oke langsung menggendal. Di YouTube-nya Tony belok kiri. Pasti kalian akan menemukan Pak Benjo. Nah, estetik loh. Estetik. Langka loh zaman saya ini. Langka loh. Eh, para aku sudah digaen nih. Penasaran unlimited. Akhirnya bikin penasaran. Yuk bajunya motifnya silang-silang. Artinya, kenapa Pak? Ya, yes, gak apa-apa. Wis mega apa-apa ngono? Enggak apa-apa. Wis disilang. Disilang wis mutung lho cara-cara. Mutung. Ora mutung ta, Pi? Iki wegah ditagih utang, wegah demenan, wegah apa-apa. Berarti pijet-pijet barang wis no. Dhisik aku buka dhewe pijet. Buka dhewe. Ora ngawur. Ngawur, Mas. Ora poke. Ora poke. Aja dikat yo iki poke. Ora dikat, ora dipi. Ora. Pijet dikat. Namanya pijet apa?
Gembel plus plus. Plus apa Pak? Angger siji tambah siji loro. Oh, itu berarti wong papan. Oh iya. Mbok kira pijet apa? Lah iya, pikiran. Enggak, dan tadi nih saya sawang-sawang ini selain itunya kapresnya yang menarik perhatian gitu. Uh-uh. Potongannya yang retuk. Nah, jabrik. Halo, jabrik. Kayak pangot nih, Pak. Ya, itu maksudnya itu. Nah, itu ada tujuan apa? Ini sebenarnya tren 2021 itu caca, tapi kalau ini aku cukurannya ini dari 2008 atau 2009 aku cukur ini. Kau ngerti nang ngopo tak cukur ini? Maksudnya pun nih? Sebabnya ini yang tak dawake kayaknya ini wanto. Wane milih. Nutupi wane. Wane milih. Dur sih malah wane kok bisa. Maksudnya wane so tak munggah ini? Tiga dulu kepras oleh tapi ini salah satu yo kas minggu awak aku dewi iki yang gerak pada uang cukur aku pada uang cukur pada uang cukur yo piye yo ganteng joko ganteng ya segini iki angel tadi lagi so kadang kan ya Allah lindungilah hambamu yang ganteng ini. Kira-kira apa yang saya ngerti review ini? Apa? Badal lagi. Ini kok katoknya kayak babon, ini kan beribun, Pak? Nah, ini mau katoknya, ini mau jalannya terlalu tanggungannya jadi garing ini, Pak. Ini katok model tahun pira, Pak. Wih, loh, iya, Pak. Maksud, gitu, Pak. Wih, malasan. Ini modelnya sebegini, kayak gitu. Iya, panggilan. Kita coba tenaga gerbang lewat dalam. Kita tanya sih beli. Wah, babon tegal. Wah, aku saja seratus yang babon dok mas. Wah, itu silang-silang. Oh, betul. Anu, pun pray mas. Pun pray. Aku itu bucu esoka. Buat aku di kandang ini caranya pripun. Kosek bucu ke? Bucu yang ini siji. Nih. Siji neng gon muncul sama terus neng cemani terus siji neng rasa saya rata kan daging ini sih resmi lah lagi siji tak siji lagi siji neng masalah gue yo ini kau dipi ya siji sama kau deh yo lo sih hai karena di luar sana apa harapannya mau susah berarti alus tutupan harapannya mau berimun maksud saya pas bekas di ini lho Pak apa dah? Apa bahasa ini? Nah lecet no Pak. Oh lah aku ini kalau udah emang tak jawil ini orang ngopo-ngopo aku ya nanti batas jawil aku jawil tapi seneng apa enak jawil jadi anak ya dan ini memang Mas Tony kok gak diajak ke sini tadi? Tony mau shooting. Wih, shooting. Saya shooting tinggal di kancane ngono opo piye? Ora, Tony iki kaya ngombe obat shooting iso sedina ping telu. Wajiban deh. Wajiban. Esok tangi turu gugah shooting. Wih, payah sampe samrolehe digugahne shooting. Shooting meneh. Ngombe adan magribe shooting meneh. Shooting terus ya. Shootingnya sedina ping telu. Termasuk saat detikan tapi. Selfie, Pak. Terakhir Pak Benjo sebelum kita tutup acaranya itu. Mas coba tutup dong. Acaranya berjalan terus, Pak. Jalan terus, Pak. Mas nanti semua. Oke, petarung tenan. Petarung. Petarung seniman. Gue podcast rong jam wis tau. Tau. Heeh. Nendi, Pak? Eh? Karaoke engko. Eh? Nah, itu tuh podcast, orangnya kalmik, ini jagongan, Tate, ngomong-ngomong tentang seniman, nah ini untuk kita-kita ini generasi muda, terus itu kok minta ilmunya, tipsnya, kok bisa jadi seniman yang benar-benar seni itu gimana? Biar bahasanya, benar-benar seni itu benar-benar apa kok? Benar-benar seniman terus. Seniman? Undang nasional. Undang nasional. Ya, orang Jawa selalu Jawane siji ya. Orang Jawa selalu Jawane. Istilahnya kita tetap menghargai wong ya, menghargai orang atau doa seseorang. Misalnya awake dhewe iki wis
oh kayak nek njaluk foto ngono tok kan. Kan fan-fan lah to. Oke. Fan iki pasangin to, dudu ya. Oke, iki pasangin kan fan ya. Anu kae kepet. Ya jelas menghargai orang. Terus yang itu kita yo rontok cedak lah kan Gusti lah. Karena kita yo era nek sekarang iki yo awak dhewe pinter-pinter-pinter. Wis ya Gus kabu apik kabeh. Ngomong 99 lho. Oh iya lho. 99 lagi. Ya lagi 99. Gusti Allah. Iya. Sing ndek piye lah. Karena nek campur tangan itu kan enggak mungkin ada. Enggak mungkin. Iya sing jelas awak dhewe sregep. Sergap ini banyak cara. Rajin? Iya, rajin untuk berkreatif. Kita jangan berhenti untuk belajar. Oh, jih. Berarti ya, Pak Benjus sampai sekarang ini masih belajar berkreatif. Ternyata aku sinau kue-kue karo Tony barang kan termasuk sinau lagi. Karena seniman itu kudu update dong. Update, up to date. Up to date. Kudu melu zaman. Iya, siap. Terus? Dan, mau tukar di? Tekoan lu, nganjuk. Jadi nyandiri ke mencana lu. Mencana ini ke diri. Iya. Ngawi pak. Ngawi, kelihatan ya. Tapi nak, foto gini, ini ku ngapunten ini. Meringis apa mingkem? Aku yang foto mingkem elek. Elek? Elek. Ini orang kenal. Foto sopo. Nah. Coba ngantik ini, mengkem. Oh, Pak Bidu. Iya. Yang jelas perjalanan panjang untuk para seniman ini yang sebenarnya ya harus gue tekun dari giliramu kapan sebenarnya kak Leon Muto seniman ini suka yang ini hilang muter ini dulu ya ngatur nun Pak Benjo ini ngapunten ini anu wetang-wetang aja orang ini ini kan gini kan kemis nanti kan pas poso tenang wae. Poso. Perhatian ya dah. Senin yo perhatian, Selasa yo perhatian, Rabu yo perhatian, Kamis yo perhatian, Jumat yo perhatian. Wingi nes Pak. Oh, nes. Ya iya. Yo biasanya nek ngedangi yo diganteng pupuk menoe nek endos lebu. Brand-brand opo nge i kari nyelehke. Kari nyelehke nek kan yo oh bintangnya Pak Benjo lho masuk kosongan sopo ngerti gue nek kan ngirung video iki aku ngerti produknya mas nang kini ngerti kan jadi so dodolan ini ngerti lah ya jodong-jodong mas Tony lu cak kerja bakti terus los kayak kan sosialita eh rana sing dupen ya oh no lah jenengan kan kenal wow sing dupeni piro dhewe sebut. Nah, lah iya. Oke, ya ben. Lah iya, alhamdulillah dungane oke. Nah, ngono ngono, kuat kok kuat dungane. Wong kuat kuat dungane rasa. Lah iya. Anak oke ya rezekine oke. Yen oke banget ya bangetan. Wah, iya. Oke, guys. Oke. Cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa lari, apa mudu lari mu menggendol. 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 Kita menggendol ke YouTube-nya Mas Tony Belok Kiri untuk melihat videonya Pak Benjo yang sangat fenomenal menggegar. Guys, pokoknya terima kasih buat semuanya. Dadah. Wes ngono, Kak. Nggih, ngene iki, Pak. Iya. Anu acara kondur temu di. Orang rokok sih.